Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kali ini, pada pertemuan lalu. Mengangkat harkat dan martabat Abah dan Mama, cintaku disela, isak tangis. Mengangkat harkat dan martabat dengan cara membuang-buang uang, teriak Abah di telingaku. Bah, izinkan Galuh tetap sekolah, walaupun harus sambil bekerja, pintaku. Kamu mau kerja apa? Kalau kamu ikut mendulang, ya jangan setengah hari, harus dari pagi. Lagi pula, kalau Aliyah itu sekolahnya jauh, harus naik ojek, angkot. Kamu sanggup mencari uang banyak untuk hidupmu sendiri? Bentak Abah sambil meninggalkanku yang masih terisak. Beberapa hari ini kondisi Mama semakin memburuk. Darah merah dari batuknya kini sudah kehitaman. Abah tidak mau membawa Mamak berobat ke mantri. Malahan mau memanggil dukun. Dukun, tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku lari memanggil mantri saat Abah mencari dukun. Tiba di rumah, temui Mama. Saat kubuka tirai kamar, nampak Iksan sedang menangis. Kulihat Mama terbujur diam. Ma, panggilku. Mantri itu memeriksa Mama. Kemudian ia diam di samping Iksan dan membelai kepalanya.
Mama. Iksan memelukku. Iya, Iksan. Aku juga memeluknya dan Ahmad. Ya Allah, terimalah mamaku di sisimu. Ucapku lirih. Pengumuman hasil ujian tiba. Aku lulus dengan nilai tertinggi. Kukabarkan ke Abah, tetapi tak dihiraukannya. Kalau begitu, sebentar lagi Haji Rahmat bisa melamarmu. Aku kembali menangis. Siang ini seorang laki-laki bertamu menemui Abah. Dia pamanmu, kakak dari mamamu loh. Mamamu itu anak orang kaya di Bandung. Tapi dia rela meninggalkan semuanya demi Abah. Abah kira mamamu sudah putus komunikasi dengan keluarganya. Ternyata tidak, pamanmu sedih sekali ketika mengetahui bahwa mamamu sudah tiada. Jelas Abah dengan sedih. Iya lu, dan sebagai ganti mamamu, paman akan mengajakmu bersama Iksan dan Ahmad tinggal di Bandung. Paman dengar juga dari Abah, nilaimu sangat bagus. Bibimu di sana juga pasti sangat senang karena kami tidak mempunyai anak, ujuknya. Aku tak berani mengambil keputusan, walau ku tahu ini berita istimewa untukku. Kulirik Abah. Abah mengangguk. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menunjukkan kebesaranmu padaku. Nah, demikian tadi contoh cerpennya ya. Tugas kalian adalah menyimak dan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen tadi. Terutama bagian pesan moral dan budayanya. Selanjutnya, kalian coba membuat cerpen dengan tema budaya di Kalimantan Selatan. Misalnya, mengenai pasar terapung atau kehidupan pemain memanda. Kalian dapat menggali informasi mengenai topik tersebut melalui pengamatan dan wawancara. Lalu, kalian membuat cerpennya. Terakhir, kalian akan membacakan cerpen tersebut dengan penuh penghayatan pada pertemuan kita berikutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.